为什么？masuk yang ini, dengar betul-betul, boleh? Benda tu dah selesai dah. Boleh? Senyum? 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 Okey. Cukup. Sekarang kita akan masuk tajuk yang seterusnya adalah poligon. Boleh? Kita dah belajar segi? Segi? Tiga. Segi? Empat. Lepas itu segi? Segi yang lebih daripada empat. Segi yang lebih daripada empat, kita panggil dia poli. Poli maksudnya banyak. Gon maksudnya? Gone, hilang. Poligon maknanya segi yang lebih daripada 4. Lepas 4 apa? 5 yang dikenali sebagai pentagon. Nak dengar pentagon? Kat mana dengar? Matematik. Selain daripada itu? Darjah 6 lagi? Selain daripada kat sekolah? Hai, koma ni. Kau pernah tengok movie tak? Kau pernah tengok movie tak? Tengok wayang? Kalau cerita, kalau ada pasal Amerika Syarikat, kalau ada pasal perisikan apa ke, pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Hai, koma ni tengok cerita apa? Ombak Rindu. Ya. Yeah. Tak pun tengok cerita tu, handsome nya dia, cantiknya awek tu. Dengar apa yang dicakap. Dia akan sebut yang terkenal lah. Kamu tengok cerita apa tu? Cerita Transformers pun ada. Dia akan sebut Pentagon. Pentagon tu tempat apa? Pejabat keselamatan Amerika tu. Sebab apa namanya Pentagon? Bentuk dia Pentagon. Dia ada bucu 5. Tengok, bila tengok tu, oh ini cikgu Rumi cakap tu. Nanti balik tengok movie Transformer eh. Eh. Okey, lepas sisi 5, sisi atau bucu. 5 lepas 5, 6. Panggil hexagon. Biasanya hexagon ni kat mana? Luar sekolah. Tak pernah tengok. Siapa mak rempit bawa motor tu kan? Tak pernah. Ha. Bawa motor je tahu. Psiko. Psiko yang warna-warni tu apa nama? Easy. Ha. Takkan tak ada? Ada. Ha. Tak payah psiko yang warna-warni tu. Psiko adik kamu tu ada. Apa dia? Kita panggil dia Nat. Dia ada dua. Satu bowl, satu lagi Nat. Yang bol yang panjang tu, yang nut yang berlubang tu. Faham? Kalau kamu nak buka yang nut tu, nut tu segi berapa? 5. Kamu sikor apa segi 5? Segi 6. Hexagon. Faham? Ha. Lain kali kira, tengok, perhati. Boleh? Ha, sikit lagi nanti kamu akan tengok. Oh ini cikgu Romi kata ni, skru ni. Kamu tengok mana-mana skru. And skru bolt and nut. Ha, nanti kita akan belajar dalam mechanical masa kamu buat tingkatan 5 kerja khusus. Okey, lepas segi 6, segi 7 kita panggil dia sebagai heptagon. Heptagon ni jaranglah kita lukis. 7, 8. Oktagon. 9. 10. And dan seterusnya akan gone, hilang. Dia kan bila kamu segi tu makin lama makin banyak, makin lama banyak, dia akan lama-lama akan membentuk apa akhirnya? Dia akan bentuk bulat. Betul tak? Kamu tengok tu gambar yang sana tu, poligon tu nampak? Mulai nampak seginya. Bila ada terakhir tu kamu tengok, kan dah nak bulat. Kan? Lagi kecil dia akan nak membulat. Jadi kesimpulan yang kamu boleh buat, pentagon apa? Poligon ialah bulat. Biasanya kalau nak melukis ini, poligon kamu mesti berada di dalam bulatan. Okey. Target asal mesti ada bulatan. Boleh? Boleh. Okey, yang kita akan lukis cuma ikut silibus kamu, ikut buku teks kamu ada
Tiga. Ada? Tiga. Yaitu pertama pentagon, kedua hexagon, ketiga oktagon. Okey, tengok. Okey. Saya tunjukkan bagaimana soalan ini ditanya. Ditanya dalam peperiksaan supaya kamu tahu. Yang pertama, mungkin dia akan ditanya secara mudah. Diberi satu panjang sisi, panjang sisi, dan kamu kena lukis. Okey, ataupun dia gabungkan poligon dengan segitiga atau segi empat. Dia boleh digabungkan. Segitiga, segi empat, poligon, dia dalam kategori yang sama. Segitiga boleh gabung dengan poligon, poligon boleh gabung dengan segi empat. Adami, jauh kat, saya duduk kat luar ke kat dalam? Ha, tengah fikir ke apa nak tulis dalam blog hari ni? Ha, tulis pasal saya hari ni ya. Saya nasihat apa-apa tulislah tu ya. Ha, okey. Tak payah fikir dah. Ha, tengok saya. Boleh? Apa benda tadi saya cerita? Ha, gabung tu. Dalam poligon kita boleh gabungkan. Tapi dia takkan penuh lah. Contohnya separuh hexagon gabung dengan segitiga. Ha, macam itulah contohnya. Boleh? Ada soalan? Okey, apa yang kamu belajar? Pertama, kedua, ketiga. Sikit je. Oh, tak nampak? Okey. Satu, dua, tiga. Pentagon, hexagon, oktagon. Bagaimana untuk membina pentagon? Pentagon diberi sisi. Sisi tahu? Sisi. Pentagon tahu ke? Ah. Pentagon. Ni pentagon sekata ke tak sekata? Tak sekata, tak sama panjang. Tapi untuk yang kamu lukis ni semua sama panjang. Faham? Leh? Okey. Diberi sisi, contohnya diberi sisi ni, ah, lukislah ini. Macam mana? Boleh? Yang kedua diberi bulatan. Dinamakan bulatan terterap lilin. Maksudnya diberi kamu bulat. Okey, ha, binalah dalam bulatan tu pentagon kamu. Okey, ha, itu dua. Hexagon. Hexagon ada tiga. Diberi apa kamu kena lukis hexagon tu. Boleh? Yang pertama sisi, yang kedua menyerung rata, menyerung sudut. Sisi ada masalah? Tak ada kan? Bagi sisi buat je lah kan? Okay, menyerung rata dengan menyerung sudut, apa bendanya? Menyerung rata dengan menyerung sudut. Okey. Macam mana ke kopernya? Ni berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takut salah lah pula. Okey, menyerung rata. Faham? Maknanya dibagi kamu panjang ini. Panjang ni rata, rata, ha, panjang itu. Dia beri panjang itu, ha, kamu bina lah. Tinggi ni, tinggi ni. Kopi tu. Okey. Menyerung sudut. Ini rata, ha, ini sudut. Bucu ke bucu. Maksudnya dibagi kamu satu garis, bina bina heptagon daripada bucu ke bucu tu adalah menyerung sudut. Maknanya
Ha? Atas dia rata. Nampak? Atas dia yang rata. Yang ini, atas dia yang jorin. Jorin tahu? Jorin. Jorin tak tahu? Ha, cari dalam kamus bahasa Perak. Apa benda jorin tu? Boleh? Boleh? Kalau tak tahu pun, kau tengok ini tahulah kan? Kan? Boleh? Okey, ni saya cerita dulu. Kita cerita je dulu. Okey, seterusnya oktagon. Tiga juga. Diberi sisi. Lagi? Diberi bulatan. Dan yang ketiga diberi segi empat sama. Okey, ini yang kamu akan lukis. Boleh? 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 Ada soalan?